Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penggemar sinetron Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo. Mimin hadir kembali dengan berita-berita terbaru terseru tentunya untuk kalian nikmati malam ini ya guys. Nah guys, masih dengan tema anniversary Ikatan Cinta begitu ya, anniversary sinetron Ikatan Cinta yang kedua tahun ya guys. Nah, Arya Saloka, Amanda Manopo dan juga Sarinila begitu ya, sebagai ibu dari Arya Saloka akan hadir, akan memeriahkan panggung di RCTI tentunya ya guys. Nah, terlihat Amanda Manopo sedang bersibuk ria begitu ya dengan tata riasnya yang wow banget nih guys. Nah, aduh ini bikin penasaran ya Mbak Amanda Manopo dengan penampilan terbaru tentunya nih. Dan ini dibagikan oleh Aladdin What guys. Ini mandahkah, penasaran banget sama penampilan kesayangan malam ini dan aku deg-degan begitu ya. Aduh ini ya, mereka ini pada deg-degan tentunya ya guys, fans Ikatan Cinta dan juga Arya Saloka dan Amanda Manopo. Kalau dilihat dari dalam penerawangan ini Manda begitu dari Nuru gitu ya. Nah berdoa dimulai, semoga outfit Mas gak aneh walaupun orangnya cuek dan bodoh amat, semoga disesuaikan dengan semua pemain. Please ini mah please banget, jangan kostum gonjreng rame kayak pasar malam. Lebih baik simple tapi elegan dan rambut Masnya dah rapi, jangan kebanyakan minyak, bismillah aman gitu ya. Nah dari Yunisa, semuanya pasti menunggu penampilan Aldebaran sama Andin, semoga mereka berdua duet nyanyi bareng di panggung. Enggak, aku gak sabar, deg-degan gitu ya. Sama aku deg-degan, tapi semoga aja acaranya sukses dan bikin happy, amin ya guys. Nah ini setengah jam lagi akan dimulainya kemesraan-kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo yang wow banget tentunya guys. Dan di sini di atas panggung sudah terpampang nama Arya Saloka, Amanda Manopo dan juga Sarinila yang jelas banget nih guys. Aduh bikin deg-degan mereka ya. Padahal baru nama aja nih ya yang dipampangkan di atas panggung, belum orang ini ya guys. Nah baru lihat namanya aja udah deg-degan, mungkin nanti mereka keluar bertiga ya gitu ya. Can't wait gitu ya, kita berusaha fokus nonton Ikatan Cinta dulu ya gitu ya. Nah ini emang setengah jam lagi ya guys. Aduh mereka ini bikin penasaran, emang udah kita tunggu-tunggu banget ya. Semoga penampilan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo malam ini tidak mengecewakan kita semua dan tentunya bikin kita happy-happy ya guys. Nah guys jangan lupa ya untuk pantengin televisinya ya guys. Semoga mereka secepatnya begitu ya memberikan penampilan-penampilan yang terbaik. Ini emang sumpah ya guys. Aduh deg-deg-deg banget nih dengan penampilan mereka berdua. Nah guys sekian dulu ya info dari Mimin. Tunggu info Mimin selanjutnya guys. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.